Inilah Breaking News Berita 1 News Channel bersama saya Andra Lesmana. Pesawat udara Garuda Indonesia bernomor penerbangan GA258 tergelincir di Bandara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta. Tidak ada korban dalam insiden tersebut. Pesawat udara jenis Boeing 737NG itu terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, tujuan Bandara Internasional Adi Sucipto. Pesawat tersebut membawa 115 penumpang dan 5 awak kabin. Pesawat keluar landasan sewaktu mendarat dari arah runway 09 dengan kondisi cuaca hujan. Seluruh penumpang dikabarkan selamat, namun bandara ditutup untuk beberapa saat karena dilakukan evakuasi. Pesawat udara yang mengalami insiden ini bernomor registrasi PKGNK.